Inilah hasil hitung suara atau real count luar negeri Pilpres 2024 terkini KPU per Selasa, 5 Maret 2024. KPU terus memperbarui data yang masuk ke sistem rekapitulasi suara. Sirekap, di pemilu 2024, KPU, Go.id, data hasil perhitungan suara luar negeri update terakhir KPU, 3 Maret 2024, sudah mencapai 56%. Tepatnya 56,33%, artinya data hitung suara sebanyak 1.732 dari 3.075 TPS di luar negeri, sudah masuk. Hasilnya, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul, Prabowo Gibran mengantongi 200 suara, tepatnya 285.331 suara atau 59,88%. Di urutan kedua ada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 96.438 suara atau 20,24%. Kemudian ada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 94.703 suara atau 19,88%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.